إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian Kitabul Fitan dalam kitab Shahihul Bukhari. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala bab qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wailul la'ab min syarrin qad iqtarab. Bab sabda nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam celakalah yang sa'ab dikarenakan telah dekatnya kejelekan menimpa mereka. Dalam hadis ini nanti akan disampaikan bahwasanya fitnah itu akan bermula dari bangsa, selanjutnya menyebar ke seluruh penduduk dunia. Ya. Naam. Haddatsana Malik bin Ismail. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail. Haddatsana Ibnu Uyainah. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Annahu sami'a Az-Zuhri. Bahwa sungguhnya dia mendengar Az-Zuhri. An Urwah. Dari Urwah. An Zainab binti Ummi Salamah. Dari Zainab binti Ummi Salamah. An Ummi Habibata. Dari Ummi Habibah. An Zainab ibnati Jahshin. Radiyallahu ta'ala an hunna. Annaha qalat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semuanya. Bahwasanya Zainab ibnati Jahshin berkata. Siapa Zainab ini? Zainab binti Jahshin, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dia bercerita, istaiqabun Nabi sallallahu alaihi wa sallam minan naum. Nabi sallallahu alaihi wa sallam suatu ketika terbangun dari tidurnya. Kalau mengetahui keadaan Rasulullah ketika tidur dan sebagainya, itu yang paling ahli dalam masalah ini ialah istri-istri beliau. Muhmaran wajh, dalam keadaan memerah wajah beliau. Jadi terbangun tidurnya, kemudian memerah wajah beliau. Wa huwa yaqul, beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah. Wailul lil'ab min syarrin qad iqtarab. Celaka bangsa Arab. Sungguh telah dekat kejelekan. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sedikit seperti ini. Wa qada Sufyan 90 aumiyah. Maka Sufyan kemudian membuat hitungan seperti 90 atau 100. Ya. Artinya
kalau satu seperti itu. Waqad Sufyan 90 aw 100. Sufyan menghitung seperti 90 atau 100. Ini maksudnya terbukanya genteng Ya'juj dan Ma'juj. Ini sekitar 90 sampai 100. Apa? Ya wallahu ta'ala ala bisawab, seperti senti atau apa begitu ya. Nah. Qila anahliku wa fina salihun. Maka Nabi ditanya, apakah kita semua akan binasa dalam keadaan banyak di antara kita yang masih soleh? Qala na'am idza kathara al-khabath. Betul. Kalian semuanya akan hancur jika kejelekan telah merata. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita semua bahwasanya awal mula kejelekan dan fitnah itu akan berawal dari mana? Negara Arab, bangsa Arab. Ya. Nah, khususnya fitnah-fitnah tentang masalah agama. Aliran-aliran yang menyimpang, mesti tokoh-tokohnya itu orang Arab. Ya. Nah, Sufi itu tokohnya orang Arab. Ya, Khawarij juga dari orang Arab. Semuanya dari sana. Jadi pemikiran-pemikiran yang lainnya itu berasal dari sana. Kemudian faedah yang kedua, di dalam hadis ini terdapat dalil min dalailin nubuwah, yakni terdapat salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beliau memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Mana mungkin beliau bisa kalau tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata terjadi seperti yang beliau beritakan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, bahwa termasuk fitnah yang terbesar yang dirasakan oleh umat ini itu ialah fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini termasuk Bani Adam. Ya, termasuk Bani Adam. Bukan jin. Bukan makhluk yang lainnya. Bukan binatang. Tapi apa ini? Bani Adam. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan mereka ini memiliki beberapa kekhususan. Ya, kalau jalan cepat, kali ambil itu benteng Ya'juj wa Ma'juj. Benteng yang dibikin siapa itu? Dzulqarnain, ya. Yang memang Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan mereka tidak akan mampu keluar dari benteng itu sampai terjadinya apa ini? Hari kiamat. Ini awal-awal pembukaan terjadinya hari kiamat. Dan nanti insyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya'juj wa Ma'juj akan keluar di akhir zaman dan kemudian membuat fitnah. Ya, membuat fitnah di kalangan umat manusia. Baik. Adapun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bentengnya itu sudah terbuka. Ya, begitu seterusnya, terbukanya sedikit, 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 sedikit. Kalau sudah sampai waktunya, maka mereka akan bisa membuka benteng itu yang menyebabkan mereka bisa keluar. Dan kalau keluar, maka kejahatan yang akan terjadi di sana. Taib. Qila ana hadiku wa fina sadiqun.
Qala na'am idza kasara al-khabath. Ini merupakan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita rajin untuk berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau di tengah masyarakat itu sudah semakin merajalela kejelekan, merata kesesatan, kemaksiatan, dalam keadaan orang-orang soleh yang tidak ikut-ikutan itu diam seribu bahasa, tidak mau berusaha untuk menyegahnya, untuk memberi penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, maka semuanya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan apa niat dan amalnya masing-masing. Tetapi setidaknya mendapatkan akibat yang jelek dari diamnya mereka untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ini penting ya. Kalau tangganya sana, tangganya sini, menyimpang dibiarkan saja ya. Pikirannya yang penting kita mikir diri sendiri-sendiri, ya, biarkan mereka, itu urusan mereka, resiko mereka sendiri. Tidak mau berdakwah, tidak mau mengembangkan Islam, tidak mau mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Diawali dengan dirinya, keluarganya, tetangganya, kemudian masyarakatnya, maka naudzubillah ya, jangan sampai terjadi. Betul-betul yang namanya bencana itu akan apa? Merata. Seperti yang disebutkan dalam awal mukadimah kita berfitan, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap fitnah, bencana yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, tapi yang baik-baik, yang diam seribu bahasa, tidak mau tahu mereka, ya, semakin lama semakin menjadi-jadi apa tidak, tidak mau berdakwah, maka semuanya juga akan kena akibatnya. Waliyadzubillah. Taib. Haddatsana Abu Nu'aim. Haddatsana Ibnu Uyainah. Ani Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Ha. Wa haddatsani Mahmud. Dan telah menceritakan kepada saya Mahmud, akhbarana Abdul Razzaq. Dalam khabar kepada kami Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Urwa an Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Dalam khabar kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwa, dari Usama bin Zaid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala Usama bin Zaid bercerita, asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atabil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau naik ke salah satu genteng ya yang ada di Madinah. Di utum itu khasan. Benteng. Faqala, di atas benteng itu beliau kemudian bersabda, hal tarawna ma'ara, wahai kalian semuanya, kaum muslimin, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Qalula, kaum muslimin saat itu menjawab, kami tidak melihat seperti yang anda lihat. Qala, fa inni la'aral fitan taqo'u khilala buyutikum kawakil qatri. Sungguh aku melihat akan terjadi banyak fitnah di sekeliling rumah kalian. Hakikat turunnya hujan yang sangat deras. Nah, ini juga termasuk salah satu dalil tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengkhabarkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, tidak mungkin menghabarkan sesuatu yang belum terjadi kalau tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini terdapat peringatan bahwasanya yang namanya fitnah itu
kalau sudah menimpa suatu kaum, maka derasnya itu bagaikan curahan hujan. Ya. Terus bertubi-tubi dari satu fitnah ke fitnah yang lain. Ya. Khususnya fitnah agama. Ya. Dari satu penyimpangan ke penyimpangan yang lain. Dari satu fitnah ke fitnah yang lain. Dari satu syirik ke syirik yang lain. Terus. Ada saja hal-hal baru yang menyimpang dari Islam yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah terfitnah. Ada saja acara-acara yang mereka adakan yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau sudah demikian, maka ketahuilah hati seseorang itu apa? Lemah. Ke masyarakatnya, ya, tetangga-tetangganya, teman-temannya sudah banyak yang terfitnah. Fitnah penyimpangan, fitnah kemaksiatan, ya. Ya, tunggu saja saatnya. Ya. Kalau Anda tidak bisa mempengaruhi mereka, maka Anda akan terpengaruh dengan mereka. Waliyatubillah. Fitnah itu menyambar-nyambar. Hati lemah. Sehingga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita terfitnah ketika kita melaksanakan ajaran Islam ini, ya. Karena sekali terfitnah untuk kembali itu masya Allah sulit sekali, ya. Nah, kemudian sebagian ulama menafsirkan bahwasanya fitnah yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas benteng Madinah itu yang tidak dilihat oleh para sahabat itu adalah fitnah yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ya? Nah. Yang terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Jadi, masya Allah, Utsman bin Affan termasuk khalifah yang ketiga yang saat itu, ya, ternyata rumah beliau itu dikepung oleh para pemberontak yang ngaku sebagai muslim, pejuang, mujahid, penegak keadilan katanya. Ya. Kenapa Utsman difitnah KKN? Mematikan apa ini? Keluarga. Padahal pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan itu adalah pejabat yang sudah ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelumnya. Yang kebetulan saja mereka-mereka ini apa? Ada hubungan kekerabatan dengan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Tapi yang namanya pemberontak, yang namanya orang yang rakus jabatan itu sudah enggak mau tahu dengan itu, ya. Mereka mencari-cari celah untuk bisa melengsarkan Utsman bin Affan. Ya, untuk dikepung rumahnya itu. Utsman bin Affan hanya disampingi oleh istrinya, si Laila. Ya, nah, saat dikepung itu, para sahabat tidak tahu karena mereka itu kaum muslimin, bukan orang kafir yang dikepung. Ya, sehingga para sahabat yang di luar enggak bisa berbuat apa-apa. Mereka menunggu perintah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kalau memang bersedia, maka mereka akan langsung menyerbu para pengepung rumahnya Utsman. Tapi apa kata Utsman? Saya bukanlah orang yang akan menumpahkan darah di antara kaum muslimin. Biarlah darah saya yang tertumpah. Dan mereka menjaga darahnya kaum muslimin. Kenapa? Mereka yang ngepung itu muslimin, pemberontak tadi. Sementara yang akan menyerang mereka juga muslimin, yakni para sahabat. Nanti kalau terjadi perang, terjadilah perang sama kaum muslimin. Ya, nah. Hanya para pemberontak itu masuk rumah Utsman bin Affan. Ya, Utsman pun menyatakan, apakah kalian pernah menjumpai aku melakukan kesalahan yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab tidak. Semua pertanyaan yang diajukan Utsman, mereka jawab tidak. Tapi karena emosi, ya, hawa nafsu yang menutup hati mereka, akhirnya mereka
langsung menusukkan pedang ke Utsman, yang saat itu kemudian pedang tadi itu sebelum menusuk ke tubuhnya Utsman, istrinya berusaha untuk apa ini? Melindunginya. Hanya ikut tertusuk. Ya, nah, begitu. Kejamnya orang-orang Khawarij. Itu fitnah. Sisi saat itu, Khawarij azakumullah, orang Khawarij yang membunuh Utsman itu. Yang ikut melakukan perencanaan pembunuhan Utsman dengan siasatnya yang licik. Kemudian, mereka mengaku-ngaku pendukung Ali. Menuntut Ali untuk menyelesaikan permasalahan Utsman, yakni mencari siapa apa pembunuhnya. Tambah lagi Muawiyah ke abadnya Utsman, ya, itu minta supaya benar-benar dicari siapa pembunuhnya. Dalam kondisi semacam itu, yang ngepung rumahnya itu banyak, nggak ada saksi, Ali bin Abi Thalib tidak bisa kemudian asal tangkap asal bunuh. Ya, akhirnya awal mula pemerintahan Ali itu digoyang dengan banyak sekali apa ini? Fitnah. Dan itu semuanya terjadi di mana? Madinah. Di mana? Di Madinah. Ya, Masya Allah kalau membaca takdi pembunuhannya Utsman itu ngeri sekali. Mirip takdi G30 SPKI. Ya. Hanya saja itu yang bunuh jenderal, yang ini itu sahabat Rasulullah yang mulia. Ya, nah, hanya saja itu komunis, yang ini kaum muslimin cuma pemikirannya sesat. Orang-orang Khawarij ya biasa suka melengsarkan apa puasa muslim yang sah dengan alasan membela rakyat. Dengan alasan pemerintahnya apa? KKN. Utsman tutur KKN. Ya, tutur KKN. Nepotisme. Ya, nah, baik. Ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa fitnah yang terjadi di sekeliling rumah kalian, wahai para sahabat yang ada di Madinah, yang seperti hujan deras itu adalah fitnah yang terjadi sejak pembunuhan apa? Utsman dan terus menerus. Utsman, Ali, setelah itu siapa? Al Hasan, ya, sampai Al Hasan apa? Pangkal lehernya macam-macam terus begitu. Ternyata kalau kita telusuri fitnah-fitnah yang terjadi itu tidak lain ialah dimotori oleh suatu kelompok yang memang pertama kali mengadakan bid'ah dalam Islam ini, yakni kelompok apa? Khawarij. Ya, yang namanya Khawarij itu masya Allah, mereka itu sangat jahat. Kelompok yang paling benci dengan Ahlussunnah itu Khawarij. Kelompok yang mengatakan Ahlussunnah itu bebek-bebeknya penguasa itu Khawarij. Kelompok yang menyatakan ulama-ulama Ahlussunnah itu ulama sultan, bebeknya penguasa yang suka berfatwa untuk menyenangkan hati penguasa itu orang Khawarij. Liciknya mereka itu berambisi menjadi pemegang pemimpinan tertinggi, tetapi mereka nuduh Ahlussunnah lah yang haus kekuasaan, sehingga penguasa-penguasa tertipu, ya, moncong senjatanya diarahkan kepada Ahlussunnah, sementara Khawarij mereka bersenang ria melanjutkan misinya. Tapi sepandai-pandai itu pembelopat akan ketahuan juga, ya, yang namanya Khawarij ya tetap Khawarij, ya kan? Naam. Seperti itulah tingkah lakunya. Sampai saat ini, ikhwanul fitnah azakum, yang membuat fitnah itu mereka Khawarij. Ya, nah, teror-teror bom itu siapa yang melakukan? Ya, kalau bukan terkena pemikiran Khawarij, itu niatnya jihad itu jihadi Khawarij. Ya, itu. Ya, semangat tinggi membela Islam, tapi ternyata mereka itu keluar dari Islam tidak apa ini terasa, ya, artinya sepak terjangnya sudah tidak didasari dengan bimbingan Islam, ya, semangatnya tinggi tapi tidak diimbangi dengan ilmu yang memadai, terjadilah apa yang terjadi waliyadzubillah. Kemudian
Dalam hadis ini terdapat faedah tentang keyakinan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan ini belum terjadi dan terjadi seperti yang beliau sampaikan, seolah-olah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini terjadinya. Ini menunjukkan keimanan dengan apa ini? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu keinginan manusia biasa, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Rasulullah bisa menyampaikan sesuatu yang terjadi begini. Nabi dapat informasi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya, bab dhuhur al-fitan. Bab munculnya banyak fitnah. Nah. Yang dimaksud munculnya banyak fitnah di sini ialah terus menerusnya fitnah, ya. Terus menerusnya terjadinya fitnah. Haddatsana Ayyas bin al-Walid, telah menceritakan kepada kami Ayyas bin al-Walid, akhbarana Abdul A'la, telah menghabarkan kepada kami Abdul A'la, haddatsana Ma'ma an-Zuhri an Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id, an Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yataqarabu zaman, waktu semakin terasa singkat, waktu semakin terasa singkat. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan di sini itu. Ya. Di asratu sa'ah itu ada dua. Asratu sa'ah al-suhra, ada asratu sa'ah al-kubra. Bedanya apa? Kalau yang kubra sama yang suhra. Tanda kiamat kecil sama tanda kiamat besar itu bedanya apa? Tanda kiamat kecil itu tanda-tanda yang perkara yang terjadinya atau kejadiannya itu sudah seperti biasa. Hanya saja volumenya tinggi. Seperti banyaknya pembunuhan. Namanya pembunuhan itu sudah biasa terjadi. Ya. Cuma volume pembunuhannya semakin apa? Meningkat. Kalau yang tanda kiamat besar atau soal kubra, itu peristiwanya itu peristiwa yang di luar kebiasaan. Ya. Seperti keluarnya Dajjal. Enggak pernah keluar, Dajjal. Terus keluar. Ya. Kemudian seperti apa lagi? Turunnya Nabi Isa. Ya. Enggak pernah turun. Sekarang turun. Dan dia kiamat besar. Seperti apa lagi? Ya'juj, Ma'juj. Gak pernah keluar itu. Ya'juj, Ma'juj. Ya. Kayak apa bentuknya nanti. Ya. Terus keluar. Ya. Termasuk asratu sa'ah al-kubra. Yang di sini yang disebutkan dalam hadis ini ialah asratu sa'ah as-suhra. Tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama ialah yataqarrabu zaman. Waktu terasa semakin singkat. Nah, ini banyak sekali penjelasan dari para ulama tentang makna waktu terasa singkat. Ada yang mengatakan waktunya tetap sama, ya, sehari semalam itu sama, cuma barokahnya semakin sedikit. Barokah waktu semakin terasa sedikit. Ini misalkan dulu, Masya Allah, ya, sehari itu kalau mau nulis karya tulis itu bisa sampai satu kitab. Sekarang baru nulis, sudah malam. Nulis lagi, sudah pagi. Barokahnya apa? Sedikit. Ya, tambah lama tambah sedikit barokahnya,
disebabkan tambah lemak, tambah banyak manusia yang rusak agamanya. Kemudian ada yang mengatakan ya taqarrubuz zaman itu ialah benar-benar berkurang waktu. Ya. Nah. Waktunya semakin apa ini? Berkurang, benar-benar permutaannya semakin singkat dan cepat. Ya kan? Sebab kita membayangkan semasa kecil kita dulu itu ya. Main itu lama sekali. Sekarang itu hampir gak sempat main anak-anak itu. Ya kan? Kenapa? Kayaknya seperti apa? Singkat. Semakin cepat putarannya. Dan ini tidaklah jauh dari al-haq. Mana semacam ini. Kenapa? Besok ketika Dajjal turun. Ya. Ini akan terjadi suatu masa yang mana satu hari sama seperti apa? Setahun. Ada lagi satu hari seperti sebulan. Ada lagi satu hari seperti sejumat. Kemudian hari-hari yang lainnya seperti biasa. 40 hari terjadi muncul atau bikin kerusakan di bumi itu. Ya. Hari pertama itu lamanya seperti apa? Setahun. Ya kan? Nah, kemudian ada yang seperti satu bulan, ada yang seperti satu Jumat, ya. Kemudian yang lainnya seperti hari-hari biasa. Nah, baik. Yang jelas di sini terdapat faedah bahwasanya kita harus banyak-banyak memanfaatkan kesempatan dan waktu yang peluang, ya, jangan dibuang-buang untuk perbuatan yang sia-sia, ya. Punya kesempatan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sebentar lagi, Insyaallah Taala kita sudah masuk bulan Ramadan, ya. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Kesehatan, waktu luang itu nikmat yang terbesar dimanfaatkan. Kok sepet-sepetnya melakukan sesuatu yang apa? Tidak bermanfaat, ya. Al-Quran itu 30 juz kalau dibaca, dipelajari itu tidak sempat ngurus yang lainnya, ya. Sahih Bukhari perlu sekali baca, diartikan, dipahami dengan baik itu mungkin sedang tidak sempat nyuci piring. Sahih Muslim juga banyak baca, dipelajari, ya, dipahami dengan baik mungkin tidak nyampe cuci, tidak sempat nyuci. Kok bisa-bisanya gampang-gampang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil ngobrol gitu ya. Waktunya seandainya bisa dibeli, tak beli, nggak bisa beli waktu gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, wayang kusul amal, tanda-tanda as'atul as'ura, ya, yang kusul amal yakni berkurangnya amal. Artinya manusia pada saat itu yang beramal soleh itu tambah lama tambah sedikit, yang biasa beramal soleh banyak tambah lama tambah malas. Anggaplah contohnya dulu Ramadan dulu sehari itu bisa sampai 3 juz bacanya, dia Ramadan kali ini 1 juz saya ngantuk, tambah lama tambah lama tambah malas begitu contohnya, ya. Nah, dulu infaknya 1 juta, tambah lama, tambah 1000, tambah lama, tambah 50 rupiah, tambah lama, tambah 25, tambah lama, tambah 10 rupiah, tambah lama enggak. Seperti itu. Ya. Maka dari sini ada faedah. At-taqdir anqillatil amal. Hati-hati dari sedikitnya apa? Amal. Jangan puas. Jangan mudah apa? Puas. Ya, amalan kita ini, masya Allah, sangat sedikit, nggak ada apa-apanya, ya, masih belum ada apa-apanya. Jangan punya anggapan kita ini sudah serba cukup, serba sempurna amalnya, ya, sangat jauh sekali dengan generasi-generasi terbaik umat ini, ya. Nah, seperti itu. Duduk di kalau ilmu saja 1 jam jangan ngantuk, ya. Dulu itu masya Allah. Rasulullah pernah
sama. Pernah suatu ketika beliau membuka halaqah ya ceramah mulai pagi sampai sholat lagi, itu lagi. Tak tahu dalam kondisi itu kapan makannya. Ya. Tapi para sahabat masya Allah dengan semangat dan juga dengan penuh antusias mendengarkan wejangan-wejangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ya. Tambah lama generasinya tambah lama itu. Rasanya tambah banyak. Malasnya itu semakin meningkat, amalnya semakin sedikit. Ya, mungkin kita itu yang termasuk ya. Tapi jangan tertawa terbahak-bahak dengan adanya berita ini. Justru kita harus sedih ya. Kalau sampai amal kita sedikit seperti itu. Ya, enam. Wayul kasuh. Yang ketiga, dilemparkan di hati-hati manusia saat itu kekikiran yang sangat. Akhil itu kan al-bukhlu ya, pelit ya. Itu pelit standar. Dan asyuh itu di atas standar rata-rata. Pelitnya bol. Nah. Bukan karena enggak punya. Tapi karena memang apa? Pelit. Ya. Nah. Kaya ya kaya. Tapi apa? Pelit itu. Jadi kalau muslimin dihinggapi penyakit ini, maka jangan sampai penyakit ini menghinggapi kita. Ya. Khususnya, khonafitin a'azakallah, di bulan-bulan Ramadan. Ya. Ini tempatnya menunjukkan kedermawanan kita. Ya. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Dan kalau sudah sampai bulan Ramadan tiba, masya Allah, beliau itu lebih dermawan daripada hari-hari biasanya. Gunakan kesempatan untuk menjauhkan diri dari apa ini? Penyakit asyuh al-bukhul. Syekh Abdullah al-Mar'i hafizullah ta'ala menyatakan wasyuh al-bukhul fil mal wa minu al-bukhul fil ilmi. Bukan hanya kikir dalam masalah harta asyuh itu. Juga kikir dalam masalah ilmu. Itu sekarang itu ilmunya itu seperti dijual. Ya. Nah. Kalau dulu yang namanya menyampaikan ilmu terus enggak pandang bulu ya. Enggak pakai apa namanya jam-jaman yang sifatnya ya dapat mengajar dinas itu enggak. Masjid meriah. Halaqah ilmu di mana-mana bisa ditemui. Ini enggak, ya. Ngajar itu untuk cari penghasilan. Ya, habis itu ya enggak. Pokoknya kalau enggak waktunya jadwalnya ngajar ya enggak ngajar. Enggak waktunya menyampaikan ceramah ya enggak ceramah, ya. Pokoknya diminta untuk ngajar kamu. Ya. Nah. Ini hati-hati. Padahal menyampaikan ilmu termasuk apa ini? Sedekah, ya. Jadi termasuk amal jariah. Nanti kalau sampai dimanfaatkan, kita meninggal dunia sekalipun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir. Dan kalau ada teman kita tangga kita minta diajari kalau kita punya kesempatan ya. Nah, jangan pikir ya. Nah, ada orang yang banyak hartanya, jangan pikir untuk berinfak. Kalau orang itu banyak ilmunya, jangan pelit menyampaikan ilmunya ya. Nah, wa tadharul fitan, dan saat itu banyak bermunculan fitnah. Nah, fitnah, bermacam-macam fitnah terjadi. Ya.
fitnah syahwat wa fitnah syubhat. Fitnah syahwat ya kemaksiatan, kemaksiatannya memancing hawa nafsu semakin lama semakin apa ini menjadi-jadi. Dulu ketupis-ketupisnya satu, sekarang 1,000. Dan dulu diskotiknya cuma satu, sekarang sudah di mana-mana bisa jumpai. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini banyak fitnah syahwat. Fitnah syubhat, pemikiran yang aneh-aneh tentang masalah Islam itu banyak muncul sana-sini. Ya. Nah, seolah-olah mereka itu bangga begitu loh. Menyampaikan sesuatu yang beda dari biasanya. Ya. Padahal menyampaikan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu jelas sesuatu yang muhdats. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kenapa mereka enggak takut? Karena mereka punya pemikiran yang sesat, karena yang masuk neraka cuma kebid'ahannya saja. Pelaku bid'ahnya ya enggak apa-apa. Saya mengatakan gitu. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dikianya apa? Ya kesesatannya, kebid'ahannya, kekufurannya itu yang masuk neraka, pelakunya tidak begitu ya. Nah kalau demikian, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka ya? Nah. Sampai itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang manusianya juga ikut masuk neraka. Nah, kok enak teman ya. Nah, kok masalah kalian kafir, kalian musyrik, kalian melakukan kebid'ahan atau kemaksiatan. Soalnya yang masuk neraka itu cuma kekafiran kalian, kebid'ahan kalian, kesesatan kalian, kemaksiatan kalian. Kalian tidak akan masuk neraka. Nah, ini juga pemikiran-pemikiran yang masya Allah, yang masuk kesifitannya juga keling-keling kepala. Kok bisa-bisanya berkata demikian? Dari mana dapatnya? Begitu ya. Nah, kefitnah. Untuk menjaga diri dari fitnah. Banyak sekali nasihat dari Rasulullah SAW dan juga dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan at-tasalluh bil ilmi syar'i. Mempersenjatai diri dengan apa ini? Ilmu syar'i. Tanpa ilmu, fitnah itu gampang. Orang yang berilmu saja masih rawan terkena fitnah. Apalagi yang tidak berilmu agama. Tambah itu. Gampang terfitnah. Kemudian as-sabr. Sabar di atas ilmu itu. Namanya ilmu agama dipelajari dengan susah payah, dengan penuh kesabaran. Pengamalannya juga begitu dengan penuh kesabaran ya. Kalau sudah sabar, enggak betah begitu ya, ya sudah, enggak kerasan. Nah, kalau enggak kerasan ya sudah. Mental itu kan jalan. Mendengar ayat, ya kerasan-kerasan kan. Mendengar hadis, dikasankan dan sabar. Begitu ya. Nah, seperti itu. Wayaqsarul harj. Tanda berikutnya ialah banyak al-harj. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Qal al-qatlu. Al-qatlu. Apa al-harj itu ya Rasulullah? Dia menyatakan pembunuhan. Pembunuhan. Di sini termasuk jenis tanda hari kiamat ialah banyaknya fitnah khawarij. Yang ujung-ujungnya ialah pembunuhan. Dan ini terjadi jenis sini, ya. Nah, yang dibunuh itu macam-macam, ya. Ya orang kafir, ya orang muslim yang tidak berdosa, macam-macam, ya. Nah, penguasa muslim yang sah, yang tidak sesuai dengan selera mereka, dan lain-lain. Waqala Shu'aib wa Yunus wa Layth wa Ibnu Akhi Az-Zuhri Al-Zuhri an Humayd an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'aib menyatakan dengan sanad yang lainnya ya. Yunus Alais Ibnu Akhi Az-Zuhri dari Az-Zuhri dari Humayd dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Naam. Hadatsana Musaddad, hadatsana Ubaidullah bin Musa. Anil A'mash an Shaqiq. Qala kuntu ma Abdillah wa Abi Musa. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa dari Al-Amas, dari Syaqiq, ia berkata, aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Keduanya berkata, Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna baina yadis sa'ah la'iyaman yanzilu fiyal jahlu
ويرفع فيها العلم ويقصر فيها الحرج والحرج القطر. Sesungguhnya di hadapan hari kiamat nanti akan ada hari-hari yang mana di situ kebodohan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalu bimaza? Ajalu bidin. Kebodohan terhadap ilmu agama diturunkan oleh Allah. Banyak sekali kaum muslimin yang sudah tidak ngerti tentang agamanya. Wa yurfa'u fiha al-ilmu, dan ilmu diangkat dengan meninggalnya apa? Ulama. Yang pintar-pintar ulama meninggal satu-satu. Tokoh-tokohnya, dai-dainya meninggal satu-satu. Sisanya ternyata generasi-generasi kaum muslimin tidak melanjutkan perjuangan para ulama tadi, ya. Mereka lebih sibuk ngurus dunianya dan ilmu dunianya, sehingga jadilah masyarakat itu apa ini? Butuh agama. Masalah teknologi semakin lama semakin apa? Tapi semakin banyak pengalaman kan semakin apa? Bisa bikin macam-macam. Tapi yang dimaksud di sini ialah bodoh terhadap ilmu agama yang menyebabkan orang itu sudah tidak kenal mana halal, mana haram. Nah, kalau sudah banyak yang semacam ini, nah, terjadilah apa yang terjadi? Fitnah. Dan banyak di sana terjadi al-haraj. Al-haraj itu ialah pembunuhan. Yakni munculnya banyak kelompok-kelompok pemberontak atau khawarij yang biasa menghalalkan cara kaum muslimin dengan cara-cara mereka yang kejam. Ya. Entah itu bom bunuh diri atau bom melarikan diri atau yang lain, Allah Ta'ala bisur. Ya, teror-teror yang lain dan sebagainya. Hadatsana Umar bin Hafs, hadatsana Abi, hadatsana Al-Amash, hadatsana Syaqiq, qala jalasa Abdullah wa Abu Musa, fatahadatsa faqala Abu Musa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bainati sa'ah ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yanzilu fiha al-jahlu wa yaqsuru fiha al-harj wal harju al-qatl. Sama, ya. Nah, di depan hari kiamat nanti ada beberapa hari yang mana ilmu diangkat, ya, kebodohan diturunkan, dan kebanyakan al-haraj. Al-haraj setiap pembunuhan. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Jarir, Halil Amas, An-Nabi Wa'il, qala inni lajalisun ma'abdillah wa Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhumah, faqala Abu Musa, samitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam mislahu wal harju bilisanil habasa al qatlu. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Amash dari Abu Wa'il, ia berkata, sungguh aku pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Musa berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi itu. Al-haraj itu bahasa habasa. Bahasa Ethiopia. Bahasa Arabnya ialah al-qatlu. Artinya apa? Pembunuhan. Jadi haraj bahasa habasa Ethiopia, ya. Yang artinya ialah al-qatlu. Al-qatlu bahasa Arab. Bahasanya pembunuhan. Jadi tiga bahasa sudah kita kenal, ya. Nah, al-haraj bahasa Ethiopia, al-qatlu bahasa Arabnya pembunuhan bahasa Indonesianya. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Hundar, hadatsana Syu'bah, an Wasil, an Abi Wa'il, an Abdullah, wa ahsibu raf'ahu. Qala bani Isa ayyamul harj wa yazulu fi al-ilmu wa yadharu fi al-jahl. Qala Abu Musa wal harj al-qatl fi lisan al-Habasha. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Hundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wasil, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. Saya mengira Abdullah menyampaikan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, di hadapan hari kiamat nanti ada hari-hari pembunuhan. Al-haraj. Dihilangkan ilmu dan ditampakkan kebodohan. Abu Musa mengatakan al-haraj itu artinya pembunuhan dengan bahasa Ethiopia. Wa qala Abu Awana, An-Asim, An-Abi Wa'il, An-Al-Ash'ari, Anahu qala li Abdillah, ta'lamul ayyam allati dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyam al-hajj nahwahu. Wa qala ibnu Mas'ud, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul min shighar an-nas
man tutrikuhum as-sa'ah wa hum ahya. Abu Awana berkata dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Al-Ash'ari, sesungguhnya ia berkata kepada Abdullah, Anda mengetahui hari-hari yang disebut oleh Nabi sebagai hari-hari pembunuhan dan semisalnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, iya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, di antara manusia yang paling jelek ialah orang yang menjumpai terjadinya hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Ini faedah. Alasannya, hari kiamat itu kalau sudah terjadi, bukan tanda-tandanya, bukan Ustaz. Benar-benar bumi digoncangkan, laut diluapkan, langit di... dilipat, ya, bintang-bintang berjatuhan, itu gunung-gunung terbangan, sungai-sungai debu, hanya dirasakan oleh orang-orang yang terjelek. Ya, sirrul khalqi. Secara jelek makhluk, ialah mereka yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Dan mereka itu bukan orang mukmin. Orang mukmin yang masih ada keimanan seperti biji sawi dalam hatinya, sudah dicabut nyawanya oleh Allah sebelum. Hanya tinggal orang apa ini? Kafir. Saat itu. Tinggal orang apa ini? Kafir. Orang kafir yang terjelek. Orang kafir kan macam-macam. Ya? Nah. Yang menangi di dino kiamat, itu sing paling elek. Wong kafir sing paling. Saat itulah mereka seperti mau mabuk. Padahal mereka apa ini? Tidak mabuk. Ya, bumi dikuncangkan. Mana rasanya itu, kan? Yang gempa saja yang cuma beberapa menit itu bikin apa semua rumah. Ini gemparnya di semua penjuru. Lautan juga tsunami hanya beberapa meter, enggak. Semua lautan diluapkan, bahkan berubah menjadi api. Ya, kayak apa kalau di sini seperti itu? Waliyadzubillah, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka, ya. Nah, sehingga di sini Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, layak di zaman ilallah di ba'dah syarm. Setiap kali perputaran masa, itu masa berikutnya itu lebih jelek daripada masa sebelumnya. Jadi keadaan umat manusia sabar lama tapi jelek. Meskipun di situ banyak orang-orang yang baik, tetapi keadaan orang yang jelek itu semakin lebih jelek daripada sebelumnya. Sampai pada akhirnya, yang masih punya kebaikan sedikit, dicabut nyawanya. Tinggal yang jelek-jelek. Saat itulah terjadinya hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya, ini adalah peringatan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita sebelum terjadinya hari kiamat itu. Ya. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT keistiqomahan sehingga matinya mati husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah SWT di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sampai sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Wallahu ta'ala.